lagi. Oh. Penghuni dia. Saya orang laki. Jalan kubur. Ah, jalan kubur. Pak Cili ya. Awak tanya orang kebanyakan tahu. Lama kubur yang terbesar kat kubur Islam sini. Paling besar. 35 tahun tak pernah lagi. Tak lagi ya. Kita orang Melaka, Pak. Kita kenal pokok bunga wangi. Tu boleh jual bunga wangi, bukan senang. Hujan-hujan kan kurang bunga. Ya, yeah, betul. Permintaan tinggi. Betul. Lemah buruk ada sikit kalau nak. Apa untuk satu lagi pack boleh tak? Nak satu lagi? Oh. Kenapa tak cakap awak? Kena tunggu sekejap. Tak apa. Sebab mula nak tiga. Lepas tu adik nak sir. Tunggu buat siapa ni ah? Ustaz Khairin. Ah, Ustaz Khairin. Ah, Ustaz Khairin. Ustaz Khairin. Amir Teh. Amir Teh. Dia nak duduk ah. Dia nak tambah satu lagi. Oh. Permintaan kiri. Kadang-kadang orang order tak jadi, kena sabar. Kalau tak, aku marah, aku mati. Macam tu lepas, apa kita nak bagi? Tak lepas, aku dekat. Kena sabar, awak katakan order 4 paket. Lepas pun saya tak ada, awak kata nak pukul 7 ke 8. Aku pukul 7 hari lah datang. Lepas tu orang nak sendirian, kita kata tak ada. Lepas tu awak tak datang, awak kata tak jadi, tak sabar. Kadang-kadang kita tak boleh marah. Kadang-kadang kalau ustaz ni, kalau ustaz Zamri, kadang-kadang kita nak 3 paket. Lepas tu datang, Mek boleh tak nak dua seorang main jauh, tak boleh pergi. Kena kata awak tu. Ya. Ni nama tempat ni apa, Mek? Tempat ni apa nama dia? Jabu Kubur. Syarikat? Saya terang bulan dia suka. Tengok dalam internet ada. Saya buat. Melaka, asal Melaka di mana dia, Mek? Mari sana. Kuala Sungai Baru. Terang je. Bukit Cina dekat. Kuala Sungai dekat. Ha, tu je. Bukit Cina, mana kubur Hang Lipo? Bandar. Ha? Bandar. Kubur? Kalau kubur nak, dia? Kalau nak tak. Aku tak tahu. Kalau nak tanya sejarah, bandar sejarah, bandar. Saya kampung, tutup kampung. Tutup kampung, 30 batu lagi bandar. Bandar apa? Kampung apa? Mahit Tanah. Oh, Mahit Tanah. Hari tu pergi naik turun Bukit Cina cari kubur, tanya orang. Semua tengok, tak tahu. Tengok Mac. Tak ada. Kubur Hang Lipo tak ada. Tapi jangka hari ni pun tak. Nama-nama penuh apa? Siapa dia? Mu, nama-nama penuh. Okey, kita orang Melaka. Kalau aku kabur nama Cina, kau pergi kampung aku, tak ada orang tahu nama aku. Sebab mak aku cerita, masa aku kecil, aku sakit-sakit. Tengok Tok Bidan. Tok Bidan kata nama Cina tak sesuai. Tahu nama Melayu, Ros. Nah, kalau kau kampung kata Ros, orang tengah. Sebab kawan, kawan serumah dulu, Robert Tan Kim Chiu, dia duduk Kuala Sungai Baru. Dia satu keluarga dia, Cina. Yang lain semua Melayu. Nama dia Robert Tan Kim Chiu. Ha, Robert ni dia taruh aja nama putih. Padahal dia babak nyonya. Kalau Sungai Baru, kampung aku. 5 minit lagi sampai kat kampung aku. Kampung tengah. Kuala Sungai Baru, Teluk Bung belakang tu. Ada tahu, aku dah sampai sana. Ada pulau konek. Tepi laut. Umur sekarang berapa? Siapa saya? Ha. 61. Aku 66. Yes. Robert Tan Kim Chiu, umur dia dalam 64 lah. Area gitu lah. Encik asal mana? Asal Kuantan. Sehat lagi? Sehat. Aku segemuk-gemuk aku, batu kef. Yes, aku banyak melihat. 35 tahun, aku duduk Kemaman, aku belum pernah makan ubat sikat. Aku makan herbu, aku buat sendiri. Terasinal, betul terasinal. Belajar Tai Chi tak? Tak ada. Shaolin? Tak ada. Belajar, mesti belajar tarian Cina ni. Tak ada. Cita Cina celup. Saya makan, ya ni cakap sebenar. Kunyit hitam, temu lawak, temu iring. Lampoyang, semua pahit. Tongkat Ali, Tongkat Ali tak minum? Tongkat Ali tak pakai. Oh, tak pakai. Untuk panah ya. Paling bagus, sekarang musim corona, tak ada pahit. Memunus kalau kuman badan kita. Kalau ada batu karang, yes. Mana benih, apa tadi, lada pahit? Mana? Dukung anak. Tak. Kalau jaudis, orang sampai kuning, lelok. Benih, ada pokok dia RM30. Berapa? RM30 anak kecil. Wih, mahal. Eh, bagus dia punya tu. Pokok daun tan je. Patut RM5 je. Ha. Siapa nak jual RM5? Ha. Kalau mau cakap gitu, aku lain dengan pokok aku mampu. Siapa nak jual RM5? Tak ada nilai orang sekarang. Orang Melaka. Nilai sekarang. Dah siap dah? Nilai sekarang punya harga. Okey, Mac. Terima kasih.